Oke, selamat siang guys. Kita ketemu lagi di seputaran tol. Oke, kali ini saya ke spot ini lagi ya. Spot Ake-Ake guys. Ya, Ake-Ake kali ini yang di depan Pulau Penyu ya, seperti biasa. Oke, kalau udah dia ke sini, seperti biasa saya akan menargetkan ikan-ikan yang eksotik itu guys, yang berwarna kuning ya, ciri khas di sini guys. Oke, kali ini saya pakai umpan udang hidup ya. Ya ini umpannya guys. Saya cuma dapat sedikit aja ya untuk umpannya. Ya karena saya datang ke tempat penjualnya tuh siang-siang, makanya saya dapatnya dikit guys. Ya nggak apalah. Semoga ikan mau makan kali ini ya. Oke, yang paling pertama. Kok jauh ya kayaknya. Oke, semoga aja langsung ada respon ya. Ini anginnya sudah keluar ini guys. Kan? Tuh. Baru nyampe spot ya. Oke, baru nyampe spot ini guys. Aduh. Lari terus dia. Iya. Oke. Woi, lari terus dia guys. Ya, wih. Oke. Baru sampai spot ya. Wah, lumayan nih size-nya. Semoga ikan makan terus ini dan nggak nyangkut-nyangkut ya. Kalau nyangkut atau lepas pasti dah ikan menghilang. Waduh, ini susah nih. Gini, saya lepas ini. Waduh, sangkut. Dalam sekali guys. Oke, ini dia. Oke, strike pertama. Langsung kita keep. Waduh, ini umpannya campur ya, ada besar, ada ukuran size ya, lumayan sih nanggung, tapi ya nggak tahu nih, semoga ada targetnya ya, target kerapunya guys, semoga aja ada ya. Tapi kalau kerapu makan palingan nggak naik guys ya, soalnya tahu sendiri kan tackle saya bukan tackle yang untuk nargetin kerapu. Kita kalau ya untuk gini sih, yang penting untuk tompel, penting mau makan aja. Anginnya loh. Ini guys sudah kencang sekali ya. Wah, umpannya kebesaran nggak mau dia nih. Besar, saya biarin dulu ya. Kebesaran sepertinya umpannya nih guys. Waduh, nggak kena loh. Pada mau dimakan. Umpan saya besar loh. Susah kenapa sih? Takut juga ya. Soalnya kalau tompel tuh makan dibawa ke rumpon juga itu biasanya. Jadinya pasti nyangkut. Oke, ini umpannya agak kecil ya. Semoga mau kena kali ini. Oh kan? Waduh, udah lepas guys. Aduh, baru aja ya. Semoga masih mau makan ya. Baru saja kita strike malahan udah muncul loh. Waduh. Semoga masih mau makan ini. Oke, makan. Oke, makan guys, makan. Oke, makan ya. Woi, size-nya loh. Size-nya guys. Oke. Wih, mantap nih. Oke, ikan makan. Mantap ya size-nya. Wah, ini udah babon ini guys. Ayo.
Oke, okay, strike lagi. Ah, kecil loh. Aduh, kecil guys. Ya, tompel gini. Kecil loh. Aduh, kita keep aja ya. Kita sortir ini. Biar kalau kita lepas nanti takutnya kabur ikannya ya. Susah kena nih. Mungkin tompel atau tompel kecil-kecil ya. Oke. Baru dia kena ya. Saya main lumayan ini. Size goreng ini guys. Saya coba pakai umpan ini ya. Umpan yang mati ini guys. Besar loh. Aduh, segini-segini ya, nanggung-nanggung ini guys. Ya, apa kita sortir aja. Kita naik-naikkan dulu, nanti kita sortir pokoknya. Saya biar malah lepas dia loh. Apa ya itu? Semoga enggak kabur ya tompel-tompelnya ini. Aduh, bukan. Wih. Oke. Pokoknya spotnya gak ada obat ya ini. Spot plung nyot gitu guys. Oke, semoga masih mau makan ikannya. Waduh, ini agak besar umpan saya loh. Tuh kan. Kena dia guys. Lumayan nih. Babon guys. Ternyata ya mau makan nih tompel babonnya. Mantap sekali ya. Terus gitu baru mantap guys. Strike lagi guys. Oke, kecil. Dan kecil lagi ya. Aduh, putus guys. Aduh, babonnya itu guys. Aduh, babonnya itu loh.
Aduh, keluar ya ternyata penghuninya. Aduh, oke. Jos, kita lanjut lagi nanti. Aduh, keluar loh babonnya. Aduh, kancil kecil aja loh. Mungkin saya nyari cendro aja ya. Ini guys, cendro guys. Oh, dimakan. Oke, dimakan. Oke, saya ulur dulu ya. Dimakan guys, disambar loh sama cendro. Saya biarin dulu. Ya, memang gitu ya caranya kalau mancing cendro. Semoga mau kena nih, umpan saya besar loh. Waduh, nggak kena guys. Oke, masih dimakan nih, masih dimakan. Saya biarin dulu ya. Masih dimakan ini guys. Oh. Oke, ini. Aduh, malah nggak kena loh. Aduh, terlalu gini saya, apa namanya? Terlalu terburu-buru saya, guys. Nah, itu dia cendronya, guys. Itu dia cendronya. Oh, dimakan loh. Langsung dimakan nih, langsung dimakan. Oke, kita ulur dulu. Pokoknya kita ulur dulu, guys. Ya, biarin dia sampai ini ya, lariin ya. Dimakan ini. Oke, saya biarin dulu, umpannya besar loh. Takutnya enggak kena lagi ini. Oh, masih guys. Oh, masih ini. Masih. Oke. Saya biarin dulu. Oke, saya biarin dulu, biarin dia sampai nelan ya. Kita mau lo dimakan lagi. Aduh, gak kena. Aduh, dua kali lo gak kena lagi guys. Aduh, terlalu terburu-buru saya. Ntar gak mau nyamber dia lo. Oke, sepertinya dimakan guys. Ini dimakan lagi ya. Oke, dimakan lagi nih. Oh, masih dimakan lagi, semoga kali ini kena ya. Yaudah, saya biarin aja, semoga mau ditelan ya umpannya. Oke, dimakan lagi nih sama cendro. Oh, oke, strike guys. Oke, strike akhirnya ya, kena juga dia. Aduh, loncat lo. Sial. Lepas guys. Pacaya. Anginnya malah makin kencang ya. Oke, dimakan lagi guys. Oke, dimakan lagi. Oke, dimakan lagi ya. Rame lo cendronya. Oke, dimakan lagi nih sama cendro. Oke, saya biarin aja dulu. Gak tahu nih kemana bawah ya. Ternyata belum bagus loh tadi gini nancapnya. Oke. Oh, dimakan guys, dimakan ini, masih dimakan ya. Oke, saya biarin dulu. Saya biarin dulu ya, kalau enggak ditelan enggak akan kena nih. Seperti, aduh kan, gak kena kan. Aduh, pintar sekali dia loh. Oke, strike lagi ya. Oke, lumayan nih size-nya. Segini-segini ya. Oke, yang penting ikan mau makan lagi ya. Siapa tahu masih mau dimakan ya. Umpan sisa. Oh, mau. Aduh, balan. Aduh. Putus ya. Aduh, lepas guys. Muncul loh. Wah, pakai umpan sisa malah disambar babon loh guys. Babon tompel itu. Aduh, mana muncul loh. Oke, belum ada
rezeki ya. Kita cari lagi, semoga masih mau makan ya, takut takutnya gini loh, apa namanya, hilang dia karena muncul itu. Aduh, siang muncul lagi ya. Oh, makan lagi nih guys. Saya tahan nih. Aduh, lepas lagi lo. Aduh, lepas lagi guys. Saya tahan. Oke, apa ya ini? Oke. Tompel babon lagi guys. Ini dia. Ternyata yang muncul-muncul gitu ya tadi. Oke. Mantap nih size-nya. Waduh, umpan saya sisa tinggal 4 aja nih guys. Ya, sama ini ya yang saya lempar sekarang ini sisa 4 aja. Udah. Waduh, lo, ini gimana nih? Kok malahan udangnya masuk ke lengan baju saya guys, ini guys ya, lengannya malahan udangnya malah masuk ke lengan baju saya. Aduh ya, lumayan lah. Jadi total umpan 5 ya. Ada mau makan ini. Wih, cepat sekali kita mancing di sini ya. Cepat habis umpannya guys. Ya banyak juga sih yang kena ya. Benar ikannya di sini makan ya. Gak jauh kita jadinya harus melemparnya. Babon tumpil. Akhirnya ketangkap lagi nih. Waduh. Oke, ini dia guys, umpan terakhir ya. Kita nggak tahu nih. Umpan terakhir ini. Ya, semoga aja umpan terakhir kenain ikan babon lagi ya. Ya udah, kalau nggak ada ya udah saya pulang aja, soalnya udah habis umpannya, belum dimakan ini guys. Oke, saya tahan guys. Aduh, menangkap. Padahal tadi udah mau gini loh, udah mau keluar dia. Umpan babon ini guys. Waduh, ayo dong, landed. Umpan babon nih guys. Jackpotnya guys. Umpan babon ini. Aduh, jackpotnya akhirnya. Aduh. Jackpot ini. Itu dia guys. Aduh. Umpan babonnya. Aduh, gimana nih? Yes. Aduh, akhirnya guys. Oke, umpan terakhir ya. Ini dia umpan terakhir. Jackpotnya guys. Ternyata ada juga ya babonnya yang landed akhirnya guys. Ini dia. Awalnya sempat putus ya. Terus akhirnya kali ini landed guys. Mantap ya size-nya. 5 jari lebih nih. 5 jari lebih, ada kurang lebih 6 jarian ya. Lumayan size babonnya ini. Oke. Ini dia guys, ikan penutup untuk trip kali ini. Yas.
Ini dia, akhirnya landed ini. Oke, ini dia. Aduh, susah sekali. Oke, kita masukkan keranjang. Langsung ngamuk dia. Oke guys, itu tadi jadinya ikan penutup ya untuk trip kali ini. Wah, benar-benar mantap sekali spotnya ini guys. Joss ya, akhirnya keciduk juga ya. Padahal ini saya pakai joran lentur sekali ya. Ini joran yang biasa nih guys, yang saya pakai untuk nyari tompel dan nyari-nyari baby lencam ya biasanya. Tapi akhirnya jackpot di spot ini, akhirnya landed guys. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi sempat putus, sempat muncul juga dua kali, tapi akhirnya dibayar tuntas ya. Luar biasa sekali trip hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gas Mancing Bali. Yosss.